Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya, Panglima TNI, ingin menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa, sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan. Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu, akan berhadapan dengan TNI, NKRI, hidup TNI.